Halo Sobat TV Bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk menampilkan teks dan gambar yang baru disalin di kolom saran clipboard atau papan clip di keyboard HP Android Oppo A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usah beberapa notifikasi, lalu ketuk pada ikon pengaturan. Selanjutnya, gulung ke bawah layar pengaturan, cari pengaturan tambahan, lalu pilih pengaturan tambahan, pilih keyboard dan metode input, lalu ketuk keyboard. Selanjutnya, pilih papan klik untuk menampilkan teks dan gambar yang disalin baru-baru ini. Di kolom saran, ketuk tombolnya sampai berwarna biru, sedangkan untuk menonaktifkan, ketuk sampai berwarna abu-abu. Jika akan kita aktifkan dan kita membuka clipboard, misalnya kita buka dulu, misalnya Gmail ini, terus kita pilih clipboard, maka akan tampil seperti ini. Tapi jika kita menonaktifkannya, coba lihat perbandingannya saat mengaktifkan dan tidak mengaktifkan. Tampil seperti ini. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih.